Ya, kali ini kita ada media speed shape ini ya Gus ya. Jadi speed shape-nya ini udah kita dasari dengan cat warna putih. Untuk cat putihnya solid, jenisnya NC ya. Nah, bagaimanakah proses pengoplosan warnanya? Simak video ini sampai dengan selesai. Capcus Gus. Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel Kajine Painting ya. Oke Gus, langsung aja. Di sini kita ada tiga buah cat, tiga warna dan gelas plastik tentunya. Nah, langkah pertamanya untuk base atau basicnya kita pakai warna putih solid ya, jenisnya NC, bebas untuk produknya, tidak harus seperti di video kali ini. Kemudian kita mainkan warna merah Gus. Nah, untuk pemberian warna merahnya ini menyesuaikan selera ya. Seperti ini contohnya, di katalog banyak jenis warna merahnya, bebas mau pakai yang mana aja ya. Yang jelas kali ini kita pakainya warna merah solid Gus. Tipenya sama NC juga. Nah, kemudian di sini kita aduk dulu sampai rata sehingga muncul warna mixingnya, kurang lebihnya ya kayak di video kali ini Gus. Nah, kita aduk terus pokoknya sampai merata. Semisalkan warnanya kurang pekat atau kurang ngejreng ya, kita tambahin lagi untuk merahnya. Nah, semisal nanti terlalu ngejreng atau kita ngasihnya warna merah terlalu kebanyakan ya, tinggal kita tambahin putih. Intinya merah dan putih ini kita mainkan dulu. Nah, biasanya oplosan kayak gini kan warnanya custom ini Gus, jadi menyesuaikan selera. Nah, terakhir kita tambahkan warna kuning, kuning lemon atau lemon yellow. Produknya bebas ya, dari merek apa aja, nggak mengharuskan sebuah merek. Nah, kita aduk dulu sehingga nanti warna jadinya itu, ini sebetulnya saya juga bingung ya, ini masuknya oranye atau pink ya, pink-pink keorenan mungkin. Intinya kita aduk dulu. Nah, untuk warna oplosan tadi ya, ini kan biasanya selera, selera konsumen, selera kita. Untuk patokannya agak susah ya, berapa mili atau berapa gramnya, karena kita masih mode manual ya, jadi main feeling, main sesuka hati atau selera ya Gus ya. Nah, kemudian setelah oke, kita campurin thinner. Karena ini cat NC ya, 1 banding 2, 1 banding 2 setengah udah maksimal menurut saya. Dan langsung saja ya, di sini kita masuk ke tahap penyemprotan catnya Gus. Nah, seperti biasa, langkah awal kita usahakan tipis merata, karena sesuai dengan dasar dari pengecatan, usahakan kita aplikasi tipis berlapis daripada satu kali langsung tebal. Nah, ini udah jadi dasar banget ya. Tapi tetap perlu kita ingatkan teman-teman, jadi yang sukanya main satu kali langsung tebal ya bisa diperhatikan lagi. Nah, karena medianya sangat-sangat kecil, jadi ini untuk videonya kita agak zoom, kita deketin biar agak jelas penampakannya. Nah, seperti ini di lapis kedua ya. Untuk spray gun samar-samar terlihat kali ini ya, kita pakainya nozzle kecil ya. Ini 0,5. Nah, sebetulnya untuk nozzle 0,5, 0,6 ini ya untuk panel-panel kecil sih bisa-bisa aja kita pakai. Cuma ya resikonya itu, karena tipis lembut, kita mesti cukup sabar banget dalam aplikasinya, dan patternnya juga terbatas ya. Nah, setelah itu kita jeda 2-3 jam karena cuacanya cukup mendung dan
ini kita aplikasikan variasi warna mutiara ya, atau lembayung, biasanya ada yang menyebutnya gitu, lembayung, lembayung senja gitu. Nah, ini kita aplikasi di tempat yang lama ya, berhubung tempat yang baru kita renovasi, kebetulan Januari hujan sehari-hari, jadi kebanjiran kemarin. Di dalamnya udah kayak kolam. Kita perbaiki dulu untuk ruangannya biar lebih enak buat aplikasi ngecat mengecat. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Mungkin belum begitu nampak ya untuk efeknya, karena mutiaranya kita pakai mutiara ungu. Nah, sambil nunggu kering, kita siapin dulu untuk clearnya. Berhubung di tempat lama ya, kita nostalgia dengan cara lama atau versi jadul, versi pemula banget. Untuk clearnya kita taker menggunakan sendok makan kayak gini. Nah, berhubung juga kalengnya kaleng bunder kayak gini ya, bulat. Ini kan agak susah. Jadi nakernya pakai sendok kayak gini, Gus. Nah, untuk clearnya kita pakai Nikon MS3100 ya, biasa andalan ketika kita main kejar tayang, clear jenis-jenis fast dry. Untuk rasionya seperti biasa 4:1. Nah, untuk thinner ini karena jenisnya fast dry, dia makan thinner cukup banyak ya, jadi mungkin 412, 412 setengah biasanya rentang kisaran segituan, Gus. Nah, untuk hardener kita lubangi atasnya kayak gini, karena yang sering terjadi kadang tutupnya ini kalau udah pernah kita buka nanti kayak apa ya, meleot-meleot gitu, akhirnya nutupnya dia nggak rata, lama-lama nanti hardenernya bisa kering sebelum habis, kan jadi tekor dan repot, Gus. Nah, langsung saja kita lanjutin untuk nembakin clearnya. Nah, seperti biasa caranya masih sama. Kita mainkan tipis merata. Nah, kurang lebihnya ya kayak gini. Nah, ketika di clear dia kena cahaya udah mulai kelihatan untuk mutiara ungunya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita masuk ke lapis yang berikutnya, lapis kedua berarti ya. Duh, gak lupa ini belum ngopi. Nah, seperti ini mulai lakukan penebalan sambil kita lihat. Kadang untuk di sela-sela yang bawah atau di bagian bawah, di bagian yang ada lekuknya ini, kadang resiko suka terlewat. Nah, setelah kita inepin semalam seperti biasanya, udah kering kondisinya, kita dapetin hasilnya kayak begini, Gus. Cuma ya karena kamera HP kentang, jadi kadang kurang ketangkep untuk efek mutiaranya, cuma samar-samar terlihat. Nah, ini biasanya kalau kena cahaya ini kelihatan banget ya untuk warnanya, mutiaranya ini. Nah, kenapa ini kita tembak terpisah, nanti akan kita jelasin di video berikutnya, Gus. Jadi banyak cara ya untuk nembak mutiara ya. Nah, nanti coba kita jelaskan satu persatu. Nah, mohon maaf ini ada suara apa itu, kakaknya cicak ini alias tekek, Gus. Nggak apa-apa, untuk background kayaknya lebih kelihatan natural. Nah, oke, cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf telat upload karena situasi dan kondisi sedang tidak baik-baik saja ini. Intinya tetap nanti kita
akan usahakan konsisten dalam penguploadan video-video pengecatan berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.